sahabat kita, apa kabar? Semoga sahabat kita tetap sehat ya, tetap semangat dan tetap semangat. Sahabat, wabah corona, virus corona sudah merambah kemana-mana termasuk Indonesia. Dan di situ sendiri ada seorang pasien yang diduga kesuspek oleh corona. Nah, di sini saya sedang berada di depan apotek Kimia Farma, sahabat, yang masih berhubungan dengan virus corona, yaitu masker. Dan pengen tahu stok masker di apotek sini. Kita lihat langsung ke dalam, sahabat. Oke, ada transaksi, sahabat. Tapi sudah pakai masker itu mbaknya. Kimia Farma ini juga ada tulisan novel coronavirus ya. Ini virus corona. Nah, gejala klinisnya nih sahabat, demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, hati lesu. Sedangkan untuk mencegahnya ini sahabat, sering cuci tangan pakai sabun sahabat, gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak, bila batuk pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Ya sahabat. Ini kan wabah corona kan sudah mewabah kemana-mana, termasuk termasuk yang dikutus kan ada yang kesuspek itu, kesuspek ya. Lah, saya mau tanya untuk masker, stok masker di apotek Kimia Farma ini gimana? Sebelumnya saya minta maaf, saya baru kena flu jadi saya pakai masker juga aja. Menurut saya untuk stok masker di Kimia Farma memang sudah lama kosong. Dan itu bukan masker saja, sanitizer juga kosong semua. Kosongnya sejak kapan, Bu? Sejak memulai wabah corona itu, Mas. Sejak wabah corona itu banyak yang nyari masker. Dan kita memang stoknya memang langsung terus berurutan habis gitu. Tidak ada satupun sama sekali. Ini tidak seandainya ada, itu kalau di sini itu rencananya itu dijual harga normal apa? Harga normal berapa sih, Bu? Kalau masker itu kalau di sini itu jualnya itu? Sekitar macam-macam ya harga masker itu. Dari berapa kalau ke berapa? Satu merek itu ada yang satu paket itu harga sekitar 7.000-an juga ada, itu harga normal. Itu harga kalau normal. Yang satu dus yang isi 50 sekitar 30-an. Tapi sekarang memang sudah tidak ada barangnya, Mas. Terakhir menjual itu kapan? Aduh, saya tidak ingat. Oh, enggak ingat. Dengan harga berapa itu? Masih sama. Masih sama, tetap sama ya. Itu masih sama. Kita tidak berat. Kita kan pemesanan barang juga langsung dari distributor dan distributornya resmi. Oh, gitu. Dan rencana ini kalau ada berarti menjualnya gimana ntar? Sesuai dengan distributornya itu, harga dari distributor dan gitu. Kebijakan dari pihak Kimia Farma, Mas. Oke, lah kira-kira Bu adanya kapan ini? Kira-kira ini? Saya tidak berani janji. Tidak berani janji? Okay. Itu nanti tergantung dari droppingan. Ini kan ada info dari Bapak BUMN, Pak Erik, Kimia Farma ada stok masker. Tapi kita tidak berani janji kapan. Nanti tergantung dari droppingan dari pusat. Oh, berarti nunggu droppingan dari pusat? Biasanya Bu? Seperti itu. Ada Kimia Farma, jadi saya masker udah lama kosong ya, Mbak? Kapan Mbak ada ini, Mbak? Belum tahu ya? Oh, Bu, dengan ibu siapa ini? Bu Astuti. Bu Astuti ya? Lagi nyari apa, Bu, tadi? Nyari masker, Mas. Oh, dapat? Nggak dapat, habis kasang. Lah, terus gimana, Ibu? Gagal dapat, nggak dapat masker itu gimana? Ya, kecewa, Mas. Soalnya kan takut sekarang agak viral virus corona itu, Mas. Iya, iya. Ini mau nyari ke apotek lain, siapa tahu ada. Oh, gitu ya? Iya. Tunggu, Mas. Tunggu. Sahabat kita tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Ani ya, kasir Kimia Farma Kudus. Dan menurut beliau, stok masker di Kimia Farma Kudus sudah lama habis sejak
virus corona itu merebak dan masuk di Indonesia itu udah stok masker di Kimia Farma ini udah habis lama dan sampai sekarang belum dapat kiriman dari distributor saat ini. Dan untuk saat ini yang habis itu tidak hanya masker ini, masker aja, tapi hand sanitizer yang buat cuci tangan, itu, dan termometer tembak itu saat ini habis ya. Tapi saya masih penasaran dapat bagaimana stok masker dan kedua barang itu di kotak-kotak lain di Kudus ini. Apa mungkin stoknya sudah habis semua? Selalu ikutin saya, sahabat. Sahabat Beta, tadi kan saya sudah di Apotek Kimia Farma Kudus dan saya saat ini sedang berada di Jalan Sunan Kudus, tepatnya di depan Apotek 39, sahabat. Saya mau tanya-tanya, kira-kira di sini masih ada nggak stok masker dan hand sanitizer serta termometer tembak, sahabat? Ikutin saya terus, sahabat. Kalau ada di sini, sahabat, kalau nyari tiga barang itu bisa langsung ke sini. Coba, yang ada kira-kira apa di sini, sahabat? Let's go. Nah ini mbak, saya tanya, ini kan virus corona kan merebak. Nah di Kudus sendiri, saya pengen tahu stok masker di apotek sini masih ada nggak kira-kira? Masih kosong lah maskernya itu waktu sudah ada terpapar corona dari yang di Cina. Jadi maskernya itu sudah langsung digorong-gorong. Dan setelah itu besaran satu mingguan langsung habis, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak delis. Kira-kira kalau bulan apa tahu nggak sudah habis? Di akhir Januari sama awal Februari ya itu. Oh, di akhir ya, pas waktu yang di Cinanya. Heeh. Oh, kalau pertengahan Februari sudah nggak ada. Pertengahan Februari di sini udah nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah minta supplier untuk mengirim. Minta, tapi kan tetap langsung. Paling misalkan biasanya permintaannya 1 karton. Berarti cuma 2 box kayak gitu aja dari supplier. Oh, enggak banyak. Dan langsung habis. Langsung seketika. Berarti sudah berapa lama enggak ada sini ya, Mbak, berarti? Sudah 2 mingguan udah enggak ada ya. Kalau harga-harga terakhir jualnya berapa, Mbak, harganya? Rp150 satu box. Ngecer enggak di sini? Ada yang model saset juga. Satu saset. Isinya itu 5 piece. Harganya terakhir Rp35.000. Rp35.000. Itu harga normal itu apa enggak itu? Dulu pada naik. Normalnya biasanya itu cuma Rp10.000-Rp15.000. Oh. Karena memang dari supplier. Udah mah. Iya. Oh, sudah naik. Jadi ikut naik dong. Tapi habis itu kosong. Dan kosong ya. Lah ini, Mbak. Selain masker kan biasanya kalau corona kan ada hand sanitizer ya yang buat nyegah ya. Itu gimana di sini ada? Ada beberapa macam juga. Oh. Ada, masih ada kalau stok hand. Masih ada, cuma untuk pembelian memang dibatasi biar semua ini bisa kebagian merata. Maksudnya dibatasin itu satu orang beli? Satu orang maksimal dua. Dua botol apa? Dua botol. Dua botol, loh. Dua botol dalam satu ukuran. Dalam satu ukuran? Nah, oh. Jadi misalkan dia mau beli yang kecil sama besar, masing-masing dua tidak besar. Oh gitu, berarti satu ukuran. Satu ukuran. Okay. Untuk harganya berapa itu, Pak? Untuk yang paling kecil 100 mili, harganya 45. Yang 250 mili harganya 80. Yang 500 mili harganya 120. Itu harga normal? Agak tinggi juga. Ini udah naik itu berarti. Kalau sebelumnya berapa itu harganya? Sebelumnya rata-ratanya masih di 50-60. 5? 50-60. Itu yang paling besar ya? Yang paling besar. Oh, itu yang paling besar. Itu karena memang dari distributor juga naik juga. Oh, naik juga. Oke. Lah ini satu lagi. Yang termometer tembak. Termometer tembak itu sudah kosong hampir 1 bulan. Oh. Iya. Pokoknya mulai pertengahan Januari waktu virus corona sudah menyebar itu langsung ada beli banyak. Terus dan dari supplier juga udah menipis kosong. Oh, kosong ya. Udah ada stok lagi. Oke, Mbak. Oke. Ini dan
Hand sanitizer ya, Pak? Iya. Dengan berbagai ukuran ya? Ukuran, ya. Ini yang berapa ini? Ini harga 45. Ini harga 45. Ini 80. Ini 80, nah, ini 120, Pak. 120. Itu harga sekarang ya? Harga oke, sekarang. Ini harga sekarang, sahabat. Nah, kalau harga dulu jangan tanyain, yang penting ada barangnya. Iya. Soalnya tapi juga stok terbatas ya, enggak banyak. Oh. Gimana, Mbak? Stoknya terbatas. Stok terbatas. Ya. Sahabat. Kalau tadi tanya-tanya saya sama Mbak Ana ya, tapi yang penting 39 ini ternyata sama seperti yang di dunia farma. Stok masker di sini itu sudah lama habis dan tidak dapat kiriman dari suppliernya lagi. Begitu juga dengan termometer tembak, sudah kosong dan tidak dapat kiriman dari suppliernya. Tapi di sini masih punya stok hand sanitizer, tapi barangnya juga tidak banyak, sahabat. Sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Bila sahabat suka, bisa di like, share, dan komen ya, sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya.